Jawa Barat pemirsa tampil sebagai juara umum pada pertandingan PON 20 2021 Papua cabang olahraga Gantole. Tim menjadi pengumpul medali terbanyak dengan raihan 3 medali emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Tim Gantole Jawa Barat berhasil meraih predikat juara umum pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 Papua dengan raihan 3 medali emas, 1 perak, dan 3 perunggu. 3 medali emas Jabar, ketiga disumbangkan oleh Ayat Supriyatna. 2 emas diraih Ayat dari nomor perorangan, yakni nomor ketepatan mendarat perorangan kelas A terbuka dan lintas alam jarak terbatas perorangan kelas A terbuka. Sedangkan 1 medali emas lagi disumbangkan Ayat dari nomor ketepatan mendarat bergu kelas A terbuka yang berpasangan dengan Riko Bahyurudin Saputra. Untuk medali perak disumbangkan dari nomor ketepatan mendarat bergu kelas B terbuka. Sementara 3 medali perak diraih dari nomor ketepatan mendarat perorangan kelas A terbuka dan lintas alam jarak terbatas perorangan kelas A terbuka atas nama Riko Bahyudin Saputra serta ketepatan mendarat perorangan kelas B terbuka. Pelatih Gantole Jabar Muhammad Agit Arya Kusuma mengatakan, dengan raihan 3 emas, 1 perak, dan 3 perunggu, maka Jawa Barat berhasil merebut predikat juara umum di cabang Gantole. Raihan ini pun membuat Jabar berhasil mempertahankan predikat juara umum 3 kali berturut-turut, mulai dari PON ke-18 di Riau. Ya, perjalanan untuk Gantole Jawa Barat sendiri selama dari latihan sampai ke PON ini cukup berat lah perjalanannya. Apalagi di saat kita keberangkatan menuju ke Papua, ada beberapa kendala yang non teknis seperti Ayat, anaknya sakit, terus saya juga dua minggu sebelum ke Papua itu dalam kondisi terbuka juga, tapi alhamdulillah kalau tetap merindui Gantole Jawa Barat bisa mencapai target medali emas yang diberikan. Pada PON ke-20 2021 Papua, cabang olahraga Gantole mempertandingkan 6 nomor pertandingan. Pada klasemen perolehan medali terbanyak, di bawah Jabar yang di peringkat pertama, ditempati Sumatera Barat dengan 1 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Sementara peringkat ketiga ditempati oleh Jawa Timur dengan mengoleksi 1 emas dan 1 perak. Irfan Haryadi, Bandung TV.